Ratusan warga Afghanistan berunjuk rasa menuntut penarikan tentara Amerika Serikat dari Provinsi Wardak. Aksi ini sebagai reaksi atas hilangnya 9 warga yang merupakan penduduk setempat. Sekitar 500 warga berkumpul dan menyerukan slogan berisi tuntutan penarikan tentara Amerika Serikat. Tentara Amerika diduga menjadi pelaku atas sejumlah kasus pembunuhan dan penculikan. Kasus terakhir yang terjadi adalah 9 orang hilang dan 13 orang tewas. Pihak dari Departemen Pertahanan Amerika menampik tudingan tersebut. Berdasarkan penyelidikan bersama dengan Kementerian Pertahanan Afghanistan, militan Amerika tidak terkait dengan kasus tersebut. Namun demikian, Amerika akan tetap melakukan investigasi lebih lanjut. Warga menganggap situasi di Wardak akan berdampak langsung untuk keamanan Kabul yang hanya berjarak 30 km dari Wardak. Keputusan pemerintah terakhir adalah memberikan waktu selama 2 minggu bagi tentara Amerika meninggalkan Afghanistan. Nah, baru aja aku orang Batak sudah lah, tinggal apa yang bakal.